Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel aku. Dan aku ada beli paketan. Ya, ini mungkin paketan yang jumper yang mahal yang pernah aku beli gitu kan. Tuh, berapa kilo nih? Berat banget gila. 10 kilo. Astagfirullah. Dan ya itulah, aku pengen unboxing dulu bareng ya sambil nge-vlog lah. Dadah. Aku pakai pisau aja dah. Enggak dapat gunting. Ya udah, aku mau unboxing. Dan kita lihat, Allah Akbar, besar sekali. Bisa gak sih? Kita geser-geser dulu guys. Geser. Anjir, keringatan kayak gini aja. Dan ya kalau kalian lihat, ini adalah ya tulisannya Godox. Tulisannya di sini Godox. Kelihatan gak sih? Nah, kelihatan. Jadi ini masih tersegel ya. Di sini aku mau baru beli lighting. Alhamdulillah kesampaian untuk beli lighting gitu kan. Karena ya dulu kan yang apa maksudnya kan masih ada toh yang kan sebenarnya sekarang nggak mau nggak bisa dihubungin orang lah kalau nggak uang lari nah jadi gitu kan ya kan. Ini aku buka ya kan guys, btw nanti insyaallah apa namanya channel YouTube DMP bakal aktif sih, tapi mungkin nggak ada yang apa namanya menjalaninya gitu, rencananya gitu sih. Dan ya gitu lah, mungkin aku akan ngasih apa namanya ngasih tahu apa yang kita wajib tentang kamera dan lain-lain gitu sih. Terbuka, iya terbuka, terbuka guys. Dan aku tarik di sini nih. Dan iya satu set ya enggak bunyinya enggak kayak baru-baru banget. Ini adalah satu set lighting. Mau tahu apa isinya ya, kita buka. Aku buka dulu ini, aku buka dulu. Oh ini bisa tarik kayak gini ya, biasa baru tahu. Oke, ditutup gitu. Dan aku mau lihat isinya. Oke, ada analogi mungkin ke taruh sini ya. Ini softbox, di sini aku dapat dua pastinya, ada suara besinya. Oh ini triggernya. Trigger kayak gini dah. Ini triggernya dari tulisannya si Godox, tapi entahlah ini Studio Flash trigger. Dan di sini apa nih, professional photography equipment. Ini tripodnya atau mana berat nih, serius berat daripada tripod yang aku punya kan, dengan yang kebelam 2000. Oh tapi ini berat ya, seriusan. Wah anjir, wah kuat banget nih, besinya kuat gila. Kayak beda ya tuh, betulnya ini aku dapat dua ya. Ini tuh dari Photo One, tulisannya Photo One sih. Di sini sekitar 1,8 lah untuk tinggi maksimalnya, ya lumayan lah setinggi aku sedikit lah. Tapi iya sih ini lebih berat sih
daripada yang apa namanya ring light yang kurang. Ini juga ada dua, pokoknya dua aku dapat. Dan last but not least, jeng, mini pioneer, Godox mini pioneer. Aku mau coba dulu. Ada tau saya kido banget. Di sini ada kabelnya gitu dan langsung ke unitnya aja. Dan ini dia unitnya. Ini dia Godox mini pioneer 160. Kenapa aku pilih ini? Ya yang ini aja yang aku tahu. Wah gila sih. Harum. Kenapa sih aku udah tadi mencium baunya ya? Coba aku pasang dulu di tripodnya. Oke, kita kayak gini dulu. Berarti ini taruh di sini ya. Aku coba pasang di sini. Ini dia guys penampakannya kalau misal aku pasang. Oh, ya seperti ini di tentukannya nanti di sini kabel powernya segala. Semoga dulu sini ada tes flightnya, ini mata kucingnya gitu kan. Ini apa namanya flash, besaran kekuatan flashnya gitu ya, itulah. Ya aku tidak bisa berkata-kata dan akhirnya barang ada datang gitu kan. Yang aku cobain tapi nanti ya gitulah, aku mungkin nggak ada waktu untuk karena soalnya beberapa hari ini ada kesibukan gitu. Dan itu aja lah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini enggak aku review di channel ini. Ini karena aku punya mungkin aku akan lebih ke channel DMP nanti. Soalnya di sana lebih khusus ke kamera apapun tentang itu pasti ke sana sih. Jadi kalau ini kan just for fun, karena aku dapat pakai demi ya gitu lah. Ya terima kasih telah menonton videoku. Mungkin ini aku teaser dulu. Terus ya dipantengin aja channel DMP, sudah lama tidak upload gitu kan. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa like like dan subscribe juga di channel DMP Media. Mungkin apa aku ganti ya jadi DMP Kreatif YouTube gitu. Ya tapi itulah, jangan lupa subscribe, like kesana ya guys teman-teman. Itu aja video kali ini, dadah.